Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengganti backrack ya. Karena saya sering keluar bertiga bareng anak istri, jadi dirasa kurang panjang ini joknya. Untuk itu saya akan memakai backrack custom ya. Yang saya pakai ini bukan untuk Vespa atau yang lainnya. Kali ini backrack-nya memang khusus untuk T3. Besinya tebel. Las-lasannya juga kuat, ini bagus. Dengan harga yang lebih murah daripada custom milik Vespa ya. Oke, segera kita pasang saja. Untuk melepas bautnya kita pakai kunci shock ukuran 10 mm. Entah karena ukuran backrack-nya atau absurdnya kualitas T3 ini, lubang bautnya jadi kurang presisi. Alhasil saya harus mengebor lubang bautnya lagi agar bisa lebih pas untuk dipasang. Dan inilah hasilnya pemirsa. Saya sangat suka dengan backrack ini karena tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu besar. Jadi memang cocok dan seimbang untuk T3 ini. Dan sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.